Hi viewers. Oke, jadi kali ini aku makan rujak rambutan, guys. Kebetulan di Bali ini lagi musim rambutan dan aku juga lagi pengen ngerujak yang pedas, segar dan asem, guys. Ini tuh harga rambutannya per kilo cuman 8.000, guys. Dan ini aku beli cuman 3 kilo, guys. Sebelum makan, aku mau berdoa dulu ya. Di sini minumannya aku pakai es gula, guys. Kalau di Bali ini es gula namanya. Kalau di tempat kalian apa ya? Pertamanya aku mau aduk-aduk dulu, guys. Ini aku juga nambahin jeruk nipis biar asam-asam gitu. Biar seger. Sama aku nyoba kuahnya, guys. Ini kuahnya, guys. Ini kuahnya pedas, asem, guys. Ini rambutannya. Ini rambutannya manis banget, guys. Jadinya cocok banget dipakein rujak yang pedes, asem, guys. Nah, di sini aku mau nambahin pendamping rujak ya, guys. Biasanya kalau aku beli rujak tuh pasti aku pakai pendamping, ada kayak pita gitu, guys. Hmm.
Wah, ini rujaknya pedas banget guys. Soalnya si cabai utuh-utuh kayak ini. Wah, ini tuh pedes tapi seger guys. Pedasnya. Ini kira-kira aku isiin cabai 50 biji kayak tadi guys, karena banyak banget cabai ya. Thank you.
habis guys, mantap. Wah, ini tuh pedas banget guys, tapi kalau ngerujak nggak pedas tuh nggak enak deh guys. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.